Halo. Ini batu lima. Bukan. Batu kora atau batu kali? Konsentrasi. Pindahkan kanan atau kiri. Yuk. Ada gerakan, pindah aja kan tangannya. Tangannya perlu muter. Nah, perlu jalan. Tangan perlu jalan. Nah. Namanya batu apa ini, Pak? Ini sejenis batu koral. Ini orang bilangnya batu putar. Ini ditemukan di pekarangan rumah tanggal 21 Agustus tahun 2004. Ini sempat meramalkan Pilpres Pak SBY dengan Ibu Mega. Dan sempat ditaksir sekitar 35 miliar. Itu dia ada 3 batu, yaitu Banten sama Lampung. Kalau yang Banten itu menggunakan ritual, kalau kami nggak menggunakan ritual. Terus yang Lampung itu perempuan yang lagi sedang hamil atau lagi menyusui ini, lagi datang bulan, itu nggak boleh nginjek. Kalau kami nggak ada pantangan sama sekali, jadi asli murni alami yang menganuinya. Itu aja. Oh, ibu Anda yang namanya. Jadi pas waktu mah ngapain sih ngumpul batu ini? Jangan di injak, batunya udah dicuci, mau dijadiin batu lekan. Pas kita nginjak tiba-tiba muter. Itu pertama kali saya sendiri yang injak. Batunya muter. Apakah harus di lantai yang seperti ini atau enggak? Walaupun di mana cuman yang di pasir sama di air aja enggak anu. Oh gitu. Kalau di karpet yang kasar ini datar ya. Iya. Enggak ada masalah. Kemarin sempat di dalam mobil pun masih tetap muter. Gitu ya? Iya. Intinya batu koral biasa gitu? Iya, batu koral biasa, nggak ada ibaratnya ada hodam, nggak ada apa. Amin. Itu yang nawar siapa? Itu salah satu kolektor barang antik waktu itu. Dari Malaysia, itu ini ada nyari barang antik katanya. Nggak ada apa, cuma di sini ada batu koral. Ditawar berapa tadi, Mas? Terakhir 35 miliar. 35 miliar ya? Kenapa nggak dilepas? Udah Pak, udah dilepas, tiba-tiba mereka menyalahgunakan, ibaratnya kayak coba kita ngeramal nomor togel gitu. Terus akhirnya batunya balik lagi. Kita udah nerima uangnya, tapi uangnya pas kita tahu bahwa mereka menyalahgunakan, kita kembalikan lagi uangnya. Gitu. Pak, 35 15 miliar. 15 miliar. Nah, pas hari keempatnya batunya dinyatakan hilang. Kok bisa hilang? Dan pas ditanya-tanya sempat meramalkan nomor togel. Terus ketemu lagi di kamar, di pintu lemari biasa kita naruh. Kita pun kaget tuh siapa yang jemput ini nganterin gitu. Kok ada JNE pun enggak mungkin kan. Terus selama dengan istilahnya mengurus batunya ada enggak ada magic atau mimpi enggak ada. Cuman waktu sebelum nemu mama sih sempat mimpi, tapi enggak gitu kan kayak gini kan. Dapat batu atau enggak sebenarnya. Terus akhirnya sama Pemda ditaruh di sini. Saya bawa Pak. Jadi saya dulu sama Kepala Dinas Pariwisata, tolong siapa yang ada keunikan di Belitung Timur tolong tampilkan. Jadi kalau misalnya ada penampilan ini sudah kita tampilkan. Betul. Nama Mas siapa? Kusnul Yakin. Kusnul? Kusnul Yakin. Kusnul Yakin. Usia berapa, Mas? 33. Alamat lengkap? Saya kerja di Dinas Pemadam Kebakaran. Oh gitu. Asli Belitung Timur ya. Tinggal di Kampung Jaya, Harapan Jaya.